aturannya adalah silakan Pak Darto dijelaskan. Ah, elah. Pokoknya kita nggak boleh di nggak boleh duluan. Lo masuk kan, Om? Nggak boleh keluar kan, Pak. Nggak boleh. Terus nanti ada pertanyaan, main dulu duluan. Yang duluan menjawab. Kalau benar boleh ngambil karpet. Heeh. Lawannya. Dari lawannya. Pilih nomornya. Okay. Mari kita mulai. Silakan, Gebi. Belum dong, nanti dulu. Belum. Baru juga mulai, Mek. Nah, pertanyaan dari kamu? Iya, dari aku. Bahan yang digunakan sebagai pengembang adonan kue adalah? Ah, apa tadi? A. A. Ragi. B. Tepung. A. Ragi. Aldi Ragi. Ragi. Kita lihat jawabannya. Kita lihat jawabannya. Ragi! Oh, kita ini dulu kan? Oh iya, ambil. Mau nomor berapa? Satu. Nomor satu. Oke, okay, mari kita copot. Hei, kamu gak boleh di itu. Kamu gak boleh. Kita gak boleh. Maaf. Kan ceritanya karpetnya lagi. Oh iya. Lagi terbang. Jadi kita harus di atas ini. Baiklah, gantian ya, Gian. Dame dan Yuki. Iya. Pelabuhan terkenal yang berada di Surabaya adalah apakah A, Tanjung Perak atau KB Tanjung Priok? Tangan siapa? Dame. Tanjung Perak. Tanjung Perak. Kita lihat jawabannya. Tanjung Perak. Nomor 2. Perak tuh bukannya ini ya? Burung perak. Merak. Wow. Okay. Sudah siap? Mau contoh, Pak. Stop. Ini yang saya nggak butuh tahu pertanyaannya apa. Saya udah tahu pasti jawabannya. B. B. Kita lihat. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Makanan pokok terfavorit di benua Asia adalah? Kita lihat. B. Kan? A. Nasi. Salah. Jadi Gaby, kita bisa pilih. Nah, ya. Jadi berapa? Gaby mau nomor berapa? Satu deh, satu. Boleh. Tiga. Okay. It's okay. Alright, my turn. And Dame. Pertanyaan selanjutnya. Penduduk asli Australia adalah suku? Kan belum pilihannya dulu. Ya udah, insting-insting. Ayo, susu-susu. Udah, B. Kayaknya B. Apa? Aborigin. Apakah A, Indian atau KB Aborigin? Wis. Ya. Instingnya kuat. Pilih? Nama berapa ya? Terserah. Nomor 6. Baiklah. Cabut. Oke, sekarang Gaby dan Pak Darto. Sudah siap? Ketakutan berlebihan atau A. Paranoia. Paranoia. A. Paranoia. Ya atau paranoid. Lu mau coba jawab? Ya udah, B. Apa? Paranoid. Apakah A, fobia atau KB, trauma? Oh, trauma. Oh, kedua oh, jawabannya tidak ada. Tuh. Ya, iya. Wow. Benar atau salah? Jadi gimana? Benar kan tetap A. Benar dong. Curang. Benar. Coba dong. Apa dong? Nomor berapa, Pak? Nomor 3. Ya. Nomor 3. Semakin menjauh. Iya nih. Semakin menjauh. Oh, enggak boleh. Okay. Enggak boleh maju ya? Enggak bisa. Istilah Bhinneka Tunggal Ika terdapat di dalam kitab apakah A, Mahabharata atau KB, Sutasoma? Silakan. Agak lama pencetnya. Bos, main pencet-pencet aja, Bos. Sebentar. Aku umur 20. Berarti baru lulus SMA kan? Iya. Yeah. Menurut kamu apa? Kayaknya A deh. Enggak deh, B. Mahabharata. Kayaknya C deh. B. Ah, enggak ada C. Oh, ada C. Sebentar, tadi B jawabannya apa? Sutasoma. Iya. Itu maksudnya. Iya aja. Ya, kita lihat apakah B. jawabannya benar. B. Langsung kita cek. B. Langsung Yuki. Mundur. Nomor 4. Nomor 4. Oh. Aduh. Oh my God. Oh my God, oh my wow. Oke, okay, let's go, Gap. Ayo, Yuki. Gak bisa. Semangat, Yuki. Gak enak nih, Pak. Menang nih, Pak. Harus aku ajarin biar elastis. Gimana? Gitu dong. Coba-coba, Gap. Bisa split gak? Badan di sini, kaki di situ. Nah, gimana tuh? Buah
yang mendapat sebutan sebagai A. Keren. Tapi saya nggak tahu itu apa. Lanjutannya. Buah. Buah yang mendapat sebutan sebagai rajanya buah adalah A. Durian ya. Nangka. Buah naga. Nangka bro. Buah nangka ya. A. Bicara gue B. Kita A tadi. B apa? Gak tau gue. Kita lihat. Ya udah A aja. Apakah A duku atau KB? Durian. Salah dong. Tentu saja durian. Yo. Tapi aku jawab A. Berarti kita cabut mereka ya? Jawabannya B, durian. Iya, cabut. Itu A tuh. Tapi kan A, A. Di sini B. Gimana sih yang bikin soal? Gantian. Aiki. Boleh. Lebih panjang lagi dong. Makanya ikutan yoga dong. Tuh, di kantor pemasaran tiap minggu ada yoga tuh. Ada di depan.